Ya apa lur lur. Nyun sewu. Selamat pagi lur. Kali ini kita ketemu lagi bersama MTB Lovers yang akan nge-review jalur Mbah Bambang Kopi Rejo. Oh, Kopi Rejo. Bersama Bambang. Para rider CTB garis terkeras. Mbah Bang. Ojok gak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur di channel Obrak-abrik Dalan lur ya. Ini kita review trek Kopi Rejo lur. Masih bersama CTB jalur keras. CTB jalur keras. Kita nuntun dulur lur sekitar 1 sampai 2 kiloan ini. Dikarenakan jalannya masih dicor. Ekstrim juga lur. Nuntunnya lur ya. Ini termasuk trek baru lur. Rute baru pecinta apa ini? Mancal mepet lemah ya iki. Pecinta ngalas lah gitu. Off road. Hai, mancal mepet lemah. Yuk lur, tuh munggahnya kayak gitu lur. Turun. Oke lur, kita lanjut dulu lur ya, nuntunnya. Kok wis tak kei jalur ini penak-penak ae wis. Iya. Lek sing ngene tak skip ae yo. Oke, selur. Ampun, Doro. Ya apa lur lur. Nyun sewu. Gak anu ngeremek lur. Gimana rute kali ini, Om? Alhamdulillah masih bisa silaturahmi lur, dulur-dulure. Di pertama kena tanjakan, sadu. Habis itu menikmati alam dengan perperusutan. Oke okay guys, okay. Next. Ngukuk boyok. Guys, pemalasan nih sip. Tenang lur, kita nanjak ini sekitar 2 kiloan lah. Tapi enak juga lur, lur. Enggak begitu istilahnya enggak panas juga sih daerah sini. Karena masih Malang, lereng Semeru. Jadi hawanya itu dingin. Apalagi sekarang ini musim kering toh. Jadi lumayan menusuk tulang untuk dinginnya. Walaupun sekarang menunjukkan pukul 9 ini. Tinggal menantikan reviewnya untuk turunan lur ya. Oke lur. Dangkling. Kumat lur dia lur. Itu orang edan ini. Kalau dia tidak minum. CTB garis keras. Woi. Masih di lereng Semeru lur. Gunung Semeru lur. Semeru guys. Lereng. Mancal guys dia guys. Lereng Semeru lur. Ya. Itu masih lereng Semeru. Alhamdulillah sedikit turunan. Ini view-nya tetap Semeru lur ya. Jadi saya ini baru pertama kali ke sini mencoba trek enduro lereng Semeru, tepatnya di Kopi Rejo ini. Masuk daerah Wajak ya. Oh, ini masih di kaki Gunung Semeru seluruhnya. Pemandangannya cukup indah lur ya.
pinus-pinusan. Treknya di sini pasir lho. Dominan berpasir. Tapi udaranya cukup sejuk lho. Udaranya cukup enak. Dingin. Ini saya review tanjakannya dulu ya. Baru itu kita review untuk turunan. Oke, Lur. Pokoke enak lah, guys. Gak bahaya kok. Nanjak nih, Lur. Wow. Waduh. Nonton mana, Lur, Lur, guys. Alhamdulillah, Lur. Nyampe juga, Lur. Sampai juga di kober jalur ini. Hah. Terbayar sudah, Lur. Ini kopir jalur ini. Kita start kopir jalur. Ini tadi saya nanjak sekitar ya kurang lebih 2 kiloan lah. Kurang lebih 20 menitan nanjaknya. Enggak sampai 20 menit. Kita kembali ke habitat. Cukup bagus ini pemandangannya. Diapit Gunung Semeru. Semeru Mountain. Tetap di lereng Semeru ya, Sir. Aduh, kuat rek. Aku lek ono mangga ketok-keton air saya. Semeru tertutup kabut seluruh ya untuk hari ini. Gimana Pak RT? Los, Lur. Kita masih dalam stat, Lur. Masih tanjakan. Kita lihat sambil nge-review, Lur. Trek yang akan turun ini gimana? Siap. Soalnya kita belum pernah ke sini sama sekali, Lur. Next. Hari ini kita akan melakukan trek kayaknya dua run ya. Jelek ya. Lurwai. Cari ini memang RT memang jadi Kopi Rejo finish bawah Winong. Nanti naik lagi PHS, turun lagi Winong, HPS. PHS apa PHS itu? PHS itu pulang pergi macam. Gagak. Sebelum mungkin kan ini kita jalur treknya agak berdebu. Jadi mohon dikontrol untuk yang depan juga. Kacong. Supaya kita selamat sampai tujuan. Amin. Sampai finish kita berdoa. Pano, dibimbing. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Mulai. Selesai. Oke, kita proses. CTP garis keras.